Nah daripada kowe jagal ngotak ngatik, nak elek iku karepe Allah kok Allah nyiksa maksude piye. Kowe ngotak ngatik ngono ya mari bingung. Tapi kowe darani setan duwe karep kesampian terus, lho malah mau dadi inna setan ala kuwi teh. Kok kowe dadi pemuja apa sih? Setan. Ya yes, biasa wah. Jadi misalnya kayak pulau sesat, dua ajaran agama itu praktis sebetulnya. Misalnya kowe tau maksiat. Di bodoni wong ya apa lah pokoke maksiat apa. Ajarane agama kan ora kon diskusekno maksiat kuwi kok setan apa kok kan ora. Kon istighfar kan lho. Jadi sebenarnya ajaran agama itu simpel. Wong bar maksiat kan apa? Istighfar astagfirullahalazim wong kula teng bumi jenengan kok maksiat jenengan. Ora kok didiskusekno sama maksiat itu asal usulnya gimana? Ini gedak setan atau gedak Allah? Kalau gedak setan, lalu Allah saat itu menggedaki saya apa? Gedaki saya baik. Wah, Allah kalah lagi. Malah perkara tuh, malah apa? Maksiat itu malah dobel-dobel. Ya, itu maksiat satu mergoke maksiat, maksiat dua ngalahno pangeran bekte. Malah dobel-dobel. Malah ning kowe ngaji iki tak tobatno sampean iki akhir taun tobat perasaan sing elek-elek ku tobat. Kowe kudu percaya be ulama sing cek sinau cek waras. Lha niku kelebihane ya sinau ya waras. Artinya waras niku kula yakin tenan nak pangeran gawe kula ya ya manfaat artinya ya kok ora gunane. Gunane ulama ya mulang kan mung juga ora iso. Lo tak warai carane bener tapi rada nakal tak warai. Dari kanjeng Nabi baru gue tunggu. Lama itu jono nakal ya kau Nabi. Dari kanjeng Nabi baru tunggu ini. Wiri ya, lo kayak wiridan. Lo mulai mau wiridan. Wah aku mau baca sepatang kalimat tapi apa wiridan? Mau cek Google macanan. Dari kita tenar dua tujuan. Kamu cek wiridan. Aku mau dua patang kalimat. Nak bawa topeng telu banding buat wiridan mulai apa? Ini bersamaan roh tanate wiridan. Gini ku kanjeng Nabi carane wiridan, satu kata itu dirangkai, kemudian diyakinkan meninsijam, menyatu dengan fakta alam. Mane sampean kudu syukur. Sing elek, sing ganteng, sing sugih, sing larat kudu syukur. Engko tak wak ijazahi. Mergo ini ngaji terlama sepanjang kula nyai. Jadi ku mulai tahun 1431 sampai 1430 napa? Dibarengi. Ini tak bari pas maghrib. Itu maghrib iku wis mlebu tahun 1432. Jadi ngaji terlama dalam sejarah saya. Jadi melewati antar tahun. Antar no? Antar tahun. Ini kalau niati nangin dalam. Kalau nu gak ada adat yang jadi itikaf. Rian gitu biasa itikaf diambang. Masa gitu umat yang ngajak mutopah bareng. Kaji Nabi cara ngajari kita begini. Jadi dan ini mesti tak sanggup mati. Kalau nak sanggup mati tampak pun cukup. Hanya saya sudah benar. Tapi jangan tak sanggup ini. Benar-benar uripmu. Jadi begini ya. Subhanallah itu kata sakral yang diwariskan mulai Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya subhanallah ini maha suci Allah. Maha suci ini artinya ya tidak terbayang kayak apa bentuknya, terus kayak apa irodahnya, kayak apa maunya itu tidak terbayang. Ya sudah pokoknya Allah itu suci. Meskipun kita tidak pernah bisa menghadirkan makna kesucian itu sendiri kayak apa. Tapi kemudian sucinya Allah itu gimana? Kata Nabi ada dokol fihi, ya sejumlah makhluknya Allah. Wong elek, wong pincang, wong nakal, maling, buntuk, bajingan, pokoknya ada dokol fihi. Kula nu maca tasbih bebek jenengan Gusti sejumlah makhluk jenengan. Jadi artinya nak wiridan mulai setengah lima sampai setengah waktu dua riang mau. Iku rong mewakili seluruh alam raya. Nabi nakalan, ada dan apa? Jadi ada dan apa? Nah, terus ditiru ulama-ulama sing nakal nak wiridan bi ada dan nafasin. Sejumlah nafasin uang. Uang orang umat tau ya, uang ke buah. Nak mau ada selawat ya, mau teniku. Ada dan mawasi aku ilmu uang. Pokoknya, mau. Ini kalau cerita sing ringan-ringan ini, masalah. Makanya kemudian menjadi masalah peke, masalah ilmiah. Lalu kalau ingin kau dapat romanto, dia misbah gua aturi. Kau nama masalah peke, sing memang harus dikasih oleh dia. Dia dia sing biasa batal masalah. Kalau mau pensiun, kalau kemudian nanti bintang batal masalah, job sufi kalau pensiun, ngeten menjadi masalah. Andaikan Nabi menyuruh orang istighfirillah mi'ata marrah. Mbok kamu itu istighfar mi'ata napa? Marrah 100 kali. Apa itu orang itu cukup gini? Astaghfirullah mi'ata marrah. Gusti kula istighfar ping 100 Gusti terus wis. Cukup enggak kira-kira? Apa harus bilang astaghfirullah sampai 3 sampai 100 kali? Kira-kira. Rata-rata ulama darani ya enggak harus astaghfirullah sampai 100.
Tapi masalah ditolak beda. Takon lagi misbah. Wong muni tolak tuki salah. Tadi gue tolak bain. Padahal dia hanya bilang tolak tuki. Kamu saya talak. Salatan kelar kambing telu. Tapi dia hanya bilang salatan. Tidak. Tidak tolak tuki. Tolak tuki. Tolak tuki. Paham ya? Sehingga itu menjadi masalah ilmiah. Paham ya? Ketika Nabi bilang istaghfirullah mi'ata marrah. Itu kan kita harus bilang istaghfirullah sampai terus. Tapi di bab tolak beda. Ketika kita bilang kue tak pegat yang telu, jadi bain apa? Bain. Padahal kita hanya bilang satu kali. Cuma menipeng telu. Ya tapi misalnya rokin tak jotos yang pisang. Tak jotos yang telu kan tetap lorok pisang tau. Yang kena apa? Ini masalah begini. Ini ngerungok tenang-tenang. Tapi itu kan ada. Tapi Kanjeng Nabi itu kenapa ngajarin kita justru pakai adat itu? Adat khalqihi sejumlah makhluknya. Jadi kemana Kanjeng Nabi nak perasaan beliau ndelok wong nakal, wong bajingan, wong kafir sekalipun, perasaan beliau itu ya bukti kesucian Tuhan. Ya sudah perasaannya Nabi waktu Abu Jahal CS itu ya kesucian Tuhan, ndelok Abu Lahab kesucian Tuhan. Nabi dhewe ora tau paham, ya ora kepengin paham makna suci itu kayak apa, ora pengen paham. Ora paham malaikat kok suci malah ngawur. Begini, ketika ini cerita nyata, dan saya siap disomasi malaikat ini kalau ngomong jenang. Ketika Allah ngendikan, hey malaikat ini jahilun bil arti khalifah, aku ning bumi sebagai khalifah, ya itu rupa manusia. Dari malaikat, Gusti yang benar aja, manusia itu punya reputasi atas alusia mausi tufik ya wa sikut, manusia penggawaan yang rusak mengalirkan darah. Wanah nunusab duhu bihamdika nukat. Kita-kita ini yang sering membaca tasbih, kenapa kalah sama manusia yang potensinya ya sedikit? Kenapa malaikat disalahkan Tuhan? Dari wong sing ahli ilmu hakikat ya mati kan itu bidol. Ya ana ngawure malaikat. Wong muni maha suci kok curiga Tuhan kurang perintah bayang pertimbangan. Dan seakan-akan malaikat dipancing liru, lama tenan. Lho wis muni maha suci kok curiga pangeran kalah pertimbangan. Muni apa dekat dasane? Tak pikir pertimbangan Anda ada akurat. Paham? Nanti mensomasi rak nganggep pertimbangan pangeran buat napa? Akurat. Mulai balik bali. Malaikat ora gak mati tur, manusa diangkat dadi napa? Lha dekne muni subhanallah kok curiga pangeran di keputusan ora akurat, Pak. Bener apa salah? Ya salah toh. Lho nek muni subhanallah do nakokno ngono, paham. Kalau balen bali, kenapa dalam diskusi Tuhan malaikat disalahkan? Padahal alasane malaikat masuk akal. Gusti, kenapa engkau menciptakan manusia? Sing direputasi ya sikut imak mengalirkan darah. Toh kita-kita sering baca tasbih, mentasbihkan jenengan. Malaikat artinya apa? Natijah apa kesimpulannya? Janggal kan? Lho janggal apa betul? Wis meyakini Allah Maha Suci kok janggal lek keputusan. Nah di sini pentingnya kula ngaji teng mriki. Kalau sampean sudah yakin Allah Maha Suci ya ndak usah janggal terhadap keputusan Tuhan. Kowe coba kaya Mu'tazilah dari pangeran niku ngersakno elek, tapi kok wong elek disiksa dilebokno neraka. Karep-karepe dhewe disiksa-siksa. Nah kula cara dadi pangeran ngene, lha wis janggal-janggal mesti kok takokno aku. Cara dadi pangeran eskal-eskal dhewe aku bukan ya. Jawab, mengaku pangeran, ora tahu eskal. pangeran sih kan eskal. Jadi sebetulnya kenapa malaikat itu disalahkan Tuhan? Karena tidak adil. Wong dia mereka itu yakin tak Allah Maha Suci. Kok dicurigai? Kan lucu toh, gimana? Nah, yakin Maha Suci, orang sana kok? Tak satu curiga bener kan Nabi ada takolki. Termasuk makhluk Allah ya setan ya iblis. Paham ya? Termasuk makhluk Allah apa? Setan ya iblis apa? Jadi kaji Nabi, aku pokoknya meyakini Allah mau suci sejumlah makhluk kabeh termasuk setan iblis. Bisa pangeran gawe rukun kriting ya Allah suka, nopo. Mereka nambah angin-angin, ya spektakuler tuh kan. Belum gitu, SBY gue wajar, gue karir politik presiden gue akeh. Jadi udah pati aja, uang diutang, bojo pegatan itu gugurah. Bojo hilang, duwe rapati duwe tetep iso. Iku butuh desain khusus. Dan itu enggak mudah. Dadi nambah angin-angin ya spektakuler ro kan, paham ya. Dan itu butuh detail menciptakan saraf yang macam-macam. Apa sing tahan banteng mesti kelainan tak ono pangeran. Butuh desain khusus. Ya itu ya ada dan apa?
Mulane wonten ulama ditakoki, tapi iki kowe ora oleh anut. Nara ulama, nara wali ora oleh anut. Iki kudu aku. Ulama ditakoki, "Kowe tau gedeng setan?" Goblok. Ora tau gedeng setan. Tapi setan nak godho manusa iku hebat. Wong saleh dadi nakal gara-gara godhane setan. Setan ku kancaku. Setan niku darane iku mindilu hadidah, dadi kacu. Mindilu kacu, napa? Kacu, cara mobil ya wiper. Cara mangan ya tisu. Mindilu hadidah. Setan niku kacu, mindilu hadidah. Ketika ditakoki. Tapi dari pangeran setan niku kan tukang godho manusa. Nek godho terus nyesat manusa. Terus dari wong sufi mau sing wong alim. Mau buat setan. Setan lu sapa kok mbok sifati nganti hebat ngono. Anggur godho iso nyesatno, anggur godho iso nyesat. Ora, setan lu tisu. Setan nopo? Tisu. Nek kula niku ini mau ngaji sensi dhewe kudu orang ana tenan ben tahun baru ku kowe iso berkawan mbek setan, Pak. Ngeten elmune lu ngeten. Ternyata elmune ku ruwet, tapi yo gampang, kelas logika ku gampang. Orang Islam, orang mukmin itu kan disuruh yakin dan harus berkeyakinan innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah lah yang paling mampu melakukan apa saja. Sehingga menjadi perdebatan Mu'tazilah dan Ahli Sunnah itu begini dulu. Kata Mu'tazilah akan janggal, kenapa Allah menghendaki keburukan, kemudian Allah pula yang menyiksa, kan tidak adil menghendaki dari sendiri, kok disiksa-siksa. Jadi Mu'tazilah itu darane nak wong elek karpe setan, nak apik karpe pangeran. Lah Ahli Sunnah ya dak oleh takok. Berarti pangeran nak kolah kalah. Mereka ning dunya agak elek timbang. Berarti pangeran tak kolak. Kolak. Mutazila enggak siap, pangeran kalah berarti ya. Dadi Ahli Sunnah ditoal perkara kan apa ngarep elek kok nyekto elek yo ora iso jawab. Mereka kesane kan yo ora adil, ngene kesane yo ora. Adil. Tapi wong Mutazila diarani tapi urusane dunya wae elek, berarti karepe pangeran kalah, kolah kalah. Ya, mesti ya, siap di pangeran kolah. Akhirnya wong loro sing zaman podo ulama ya, orang-orang model kampus, orang model studi banding macam-macam, orang model engkek tok tapi rata untuk rumus. Paham ya? Terus jadi wong loro ketemu kancane itu. Lah iya, mula-mula raya rana kurang khasus ngajari banda-bandan. Dia germuni subhanallah, Allah, 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 Agung. Lah ini sudah terus menang ngajirin. Lah ya orang ngono no, darane Allah Akbar apa sing mau besar. Ora kaya kuwe setan malah besar. Mergo setan menangan terus ora kaya kuwe malah kesane mesti setan terus, kesane setan Akbar, paham? Kesane setan setan menangan terus idune kasil terus ra sing Akbar ana apa? Setan. Mulane kula lah anggap setan yang mimpi lu hadir. Cara kula nggih kasu. Sak kula nganggap setan lu kasu. Mulanya ada hadis antik yang dan ini menunjukkan ilmu hakikat. Suatu saat kan Nabi bilang, dan ini hadis sahih. Tidak ada manusia kecuali digodoh setan. Gitu. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga digodoh setan. Iya, tapi ning arepku tak tundukno Islam. Itu kan lucu. Ada hadis dan cerita nah. Iya to, gitu kayak besar kan hadis itu. Iya, tapi ning arepku setan tak tundukno. Jadi ini gelem napa? Ada lucu kok setan kok gelem napa? Itu maksudnya itu memang itu percaturan ilmu hakikat. Jadi memang di depan Tuhan itu ya ya setan ya dalam rencananya, manusia juga dalam rencananya, jin juga dalam rencananya. Jadi di depan Tuhan memang enggak ada masalah sama sekali. Ya subhanallah di wallahu a'lam. Lu soal ke bingung karena ke wong syariat dia monggo bingung tuh fitrah manusia dan itu sah. Jadi kowe aja nyesal. Gus kula selama ini kok iskal. Kok iskal itu fitrah manusia. Narak uang iskal terus, rada dua ya iskal di bujuk judes, ya nopo. Iskal, ambek kanca sineng ya iskal. Nak manusia penggawaan ya nopo. Kalau Gunung Merapi ya iskal. Padahal Gunung Merapi nak protes. Sayang di sini kamu yang nempat di kawasan saya. Aku masuk nih gonku dewe kope. Aku magon nih ngomaku dewe. Misalnya Gunung Merapi ngomong nalah sama opo. Aku yang magon nih ngomaku dewe, gue sing rene. Enggak kecuali aku mau romam, lah aku diajak. Aku nih mau aku dewi misalnya. Jadi ini memang masalah, makanya kalau sampai anda, artinya gini ya, ini contoh dialek kecil antara Tuhan, setan, manusia, para nabi. Itu terus menjadi ilmu hakikat. Tapi ilmu hakikat ketika dibukukan pasti menyesatkan. Karena itu nanti kayak kasus Husain Al-Halaq, kayak kasus Sidikin. Ya cukup ada ulama ngaji kayak gini. Bikin simulasi percontohan tidak usah dibukukan. Lalu memang nggak boleh dibuku. Kemudian
kita pakai mujmalnya saja yang pasti benar. Gini ku subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Selesai. Mulane kulo mboten seneng mek kitab-kitab tasawuf sing berlebihan. Awas godane setan, wong alime kadang keridu, wong sing saleh puluhan tahun kadang keridu. Nanti lama-lama jadi nas setan ala kulli syai'in. Dadi setan ala kulli syai'in. Lama-lama kamu pemuja setan. Mergo nang kono diceritakan ana ulama mulai cilik saleh nganti suwidak tahun saleh. Dhe murid ribuan, ewa semono ya kalah mek godane. Dadi setan ning menangan, Pak. Menapa? Mulai melandasnya gede, berkesi puji menangan, paham ya? Aku lah tak anggap pisau deh, hati cilik deh ngadepi aku, aku tak anggap apa? Pisau, minti lu halidah. Dan itu lebih ringan bagi kita sebagai orang pecinta Allah, itu lebih ringan, subhanallah. Jadi cara pulon ketemu setan tak tahu, kok ini yakin amin sehingga weh apa? Ya sehingga weh aku, ya Allah ya sabar, ya sabar setan apa? Ya setan apa? Makanya di Quran, ya siapa saja yang di sini yang hafal Quran, dengan ngaji saya itu harusnya ada janggal. Karena Quran sendiri beberapa kali ngendikan kama tali syaito li itkola li insanibur falam maka faro kola ini bari umingka ini atau kuwoha rebel alam. Yes. Jadi setan ngomong-ngomong dia kan kafir, bargi ini kafir, betok ya sing kafir, aku ramai lah kafir. Betok ya sing kafir, aku ramai lah kafir. Alasan setan ini atau kuwoha rebel. Aku mesti tenang pemikiran, aku tahu roh. Bari gue setan mendingan ini. Menusuh cek gua blok kewan atau ras warga. Menurut ambil pengiran lari matian. Aku terperang. Lu setan ratau jiro. Lu setan ratau mabuk. Lu ratau nyolong. Lu saya repot. Mulai di Quran ini contoh. Raka matali setan isko lalil insanik pur. Tapi pala maka paro. Kola ini bari umingka. Ini atau buah rebel. Tak macam kafir aku, kira-kira di mesti. Lo setan itu paling mesti pangeran. Dia ni roh tenan, keluarga neraka hebat itu pangeran roh tenan. Dia ni tu balik lagi pangeran ngaku berada perkara ni. Aku dulu dia ni jadi pemimpin berontak perkara ni. Artinya ni lo, Gusti nak Adam jadi pemimpin, gua tetap protes. Nak orang kafir pemimpin jenengan tok. Ya, kalau dia ni dia. Jadi tenan betul tu ya. Maksudnya lah ini atau buah rebel. Wedi dene be pangeran wedi. Lah daripada kowe jagal ngotak ngatik, nak elek iku karepe Allah kok Allah nyiksa maksude piye. Kowe ngotak ngatik ngono ya mari bingung. Tapi kowe darani setan duwe karep kesampaian terus, lho malah mau dadi inas setan ala kuwi sae. Kok kowe dadi pemuja apa sih? Setan. Ya biasa wae. Jadi misalnya kayak kula sesat, lu ajaran agama itu praktis sebetulnya. Misalnya kowe tau maksiat. Sing bodoni wong ya apa lah kowe maksiat apa. Ajarane agama kan ora kon diskusekno maksiat kuwi kok setan apa kok kan ora. Kon istighfar kene lho. Jadi sebenarnya ajaran agama itu simpel. Wong bar maksiat kan apa? Istighfar astagfirullahalazim wong kula teng bumi jenengan kok maksiat jenengan. Ora kok didiskusekno sama maksiat asal usulnya gimana? Ini gendak setan atau gendak Allah? Kalau gendak setan, lalu Allah saat itu menggendaki saya apa? Gendaki saya baik. Wah, Allah kalah lagi. Malah perkara to, gimana napa? Maksiat itu malah dobel-dobel. Ya itu maksiat satu mergoke maksiat, maksiat dua ngalahno pangeran mbek se. Malah dobel-dobel. Mulane kuwi ngaji iki tak tobatno sampeyan. Ya akhir taun tobat perasaan sing elek-elek ku tobat. Kuwi kudu percaya ke ulama sing cek sinau cek waras. Lha niku kelebihane ya sinau ya waras. Artine waras niku kula yakin tenan nek pangeran gawe kula ya ya manfaat. Artine ya kok ora gunane. Gunane ulama yo mulang kan mung juga ora iso. Pulau ini diundang wakil bupati. Nah, cara wong akeh jabatan negara ini si wakil bupati. Nah, cara wong akeh cara hukum tu. Gus pulau ni gue ni. Jadi nyumbang materi jadi dengan tak warai. Nya tenang pak. Kalau marah tu gus kuliah. Nah, jadi rakyat susu suka yang begitu. Nya pulau ni buat nolak, buat nombor. Tapi nak jenang latih pulau suka. Nih pulau buat mendesak. Kalau marah tu kuliah. Jadi gue terlatih apa? Buat gus ni urusan lembaga. Nah, sampe ben ngamal yo ngamal takok mbek pangeran ngamal e kuat ta ora nek urusanku mbek pangeran yo mulak men aku kiwak kiai cukup mbok wari pritungan roh dua bener tak mun. Wong wis tak tak. Di kula nek disudak wae tiyang yo tak ngono nek ndekne sudak kok kepengin golek ridane pangeran mbok wis disiksa mbok urusan ndekne mbek pangeran. Tapi ra utang latih kiai wah kurang disudak kene dhuwit kok akeh malah latih kiai to dadi urusan dhewe-dhewe. Mulane di Quran iku man amila sholihan fali nafsi wong nek ngamal soleh gua wae
Jadi misalnya wong sosial apa sih untuk beradik ini lah. Ya sudah gitu saja. Cara umumnya wong menerima ternuan ya menerima ternuan. Tapi rasa berjerok-jerok, no, paham gini. Ilmu hakikat tapi ya. Nah kuat ya lakon, ini orang ya latih. Tapi ini ku nyata. Jadi kalau warai malah. Kenapa Nabi mengajarkan subhanallah adada khalqihi, padahal termasuk makhluknya Allah adalah setan, kejahatan dan sebagainya. Karena di mata orang yang istighrafillah, orang yang nyaman dengan Tuhan, tentu tidak menyoal Tuhan apakah kenapa Tuhan bikin setan, kenapa Tuhan bikin hawa nafsu. Ya sudah itu semua terhadap Tuhan. Mulanya pulau itu kadang itibarnya, kenapa Tuhan itu kadang batas makanan. Ternyata sirinya itu di efek negatifnya. Manusia itu kan tidak adil. Misalnya dia menyalahkan setan karena menyesatkan manusia. Misalnya. Tapi sebetulnya dalam semua sisi kehidupan manusia kan begitu. Makanya Allah itu hanya punya kunci tengkoran fatkuru ala Allah. Kan eling nikmati Allah. Orang oleh eling lian. Misalnya ngeten. Kalau sampean makan, kan ya sudah. Kalau menunya enak ya sampean lahap. Kenapa pas makan menunya enak gak nyesal ngene misalnya? Mangan barang mari repot, kok mari ngusung barang, kok orang ngono. Padahal itu efek yang mesti terjadi karena makan. Itu lah apa ya, paham ya? Gak apa yang ngobe, ngomong. Ngobe di suara kate, kok mari kudu nguyok. Ya tidak begitu, man. Sama makanya kata Urama Ali Hakkar, seperti yang orang hitam. Saat manusia wujud dan punya indera, itu sebetulnya hanya disuruh bersaksi. Kalau dia diciptakan dan menciptakan itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya sudah gitu saja. Tapi kemudian manusia ini ingat hadun nafsi. Lalu yang enak itu setelah wujud, itu di surga. Karena dengan di surga kita enak. Lalu itu kan koma'i sampean, hawa nafsu ini sampean. Sebetulnya kalau aku bareng, itu warga orang mendebak. Karena saya itu janggal, saya dengan surga itu janggal. Untuk apa? Mulai dari Singarang Hikam. Ini kita nanti ngaji ilmu hakikat. Dari Singarang Hikam. Lau asyraqalaka nurul yakin laro'aital akhirata atroba ilaika min antar tasila ilaika. Bicara sekarang sih, kamu kepengen buswargo neraka kriminal, kepengen. Karena begini, masalahnya disederhanakan gini. Swargo sok ben lah, itu bukti ridho Allah. Neraka sok ben lah, bukti suhu. Berarti kuncinya kan, nak ning swargo untuk ridhani Allah, nak ning neraka untuk suhu. Lho saiki Allah itu wis wujud. Mulai zaman azali Allah wis wujud. Allah saiki lah yo duwe ridane, yo duwe suktune. Mestine nek kowe yakin ning wujude Allah, nek kepentok ridane yo saiki, nek kepentok wedi suktune yo sak. Lho malah Allah sing wis wujud saiki kowe wedi mbok gantung ngono kok. Sok ben paham. Mulane dari sekarang hikam cek goblok, kempe dadi manusa. Wong lha iya neraka iku swarga iku apa to? Ridho apa kan? Neraka itu apa setua? Saya ingin Allah yang wujud tau orang. Uwes kan? Lu Allah yang wujud kok wadim sok ben. Lu goblok tuh bagi jok. Namun yang ngaji akhir tahun ini tidak nyatin obat. Namun itu kriminal. Ini kenapa? Dan siapa yang biasa hafal Quran itu akan tahu. Kayak saya itu hafal Quran. Malah tahu. Ayat fattakun nar itu hanya berapa? Masih banyak fattakun wa. Karena Allah sudah wujud sekarang. Di Quran masih banyak wattakun ya ulil albab. Takutlah kepadaku, ku ya ku tidak surga neraka kan? Tapi orang kan lebih serem diceritain neraka. Wong nak sing riba, sebab ilate digunting, nak tahu zina digunting, apa menaruh gambar ya wateru. Tapi berapa sih ayat fattakun nar? Masih banyak fattakwa, fattakuni kan? Apalagi di Quran ada fattakuni ya ulil albab, karena kan ada akal ya wedi ning aku. Gue malah elek meneh yo. Nah di aku lepas aku nih, mesti neng aku. Lo coba ya itu tadi, swarga itu bukti ridho. Wah, neraka tuh. Lo Allah saya ini sujud takdirnya. Aku itu wujud. Nah Allah wis wujud berarti Allah saya ini ya wis duwe ridho, ya wis duwe. Harusnya dimulai sekarang, ngerti ya? Harusnya dimulai sekarang. Mulanya ketika ini sekarang hitam, laro'aital akhirota akroba ilaika min antarta sila ilaiha. Harusnya akhirat itu tidak di depan kamu. Kamu tidak usah menuju ke sana, sudah sekarang. Maksudnya, akhirat itu sudah sekarang. Kamu tidak usah menuju. Tapi nerang ngomong kok sampai nungguan yang kudu kayak pulau. Yang duwe keramat, jadi cepat paham. Mereka ilmu ini jadi sensitif. Ya kalau gula-gula nerang ngomong itu memang di suasana tertutup begini tidak bisa. Maka ilmu.
Mau darani ilmu hakikat itu bertentangan dengan syariat atau syariat ini. Kayak gue pembanding lah ya. Aku tertarik sama kan. Gue nggak mau ilmu syariat pertentangan. Tapi ada orang bertentangan ke syariat di rapa, maka di rapa. Mumpah di rapa, tapi orang bertentangan ya. Oleh merobong dia. Mumpah di rapa, tapi orang bertentangan ini. Wah aneh-aneh gue. Nah, ono takok ya, bisa. Nah, takok yang ono, rata nyimpul no. Takok gurui, nyimpul lah, gue nama. Paham ya, ini ajarannya Nabi. Ada dakhal gitu. Jadi kita harus yakin, nah Allah Maha Suci itu ada dakhal gitu. Semua yang diciptakan Allah tetap menunjukkan kesuciannya Allah. Kita tidak usah terbersih. Sucinya Allah itu kayak apa, tidak usah. Gue itu kayak malaikat. Malaikat itu ada goblok, ada keliru. Ya, gue mau. Ketika Allah mengangkat Nabi Adam jadi khalifah, malaikat muni subhanallah, Gusti Maha Suci Allah. Tapi dia ini janggal, karena Allah diangkat khalifah kok manusia, orang malaikat. Lho wis darane Allah Maha Suci kok janggal, apa bijak ta ora ge keputusan iki kan. Tapi mestine malaikat muni subhanallah, ora usah janggal, paham ya? Yang kau putuskan pasti yang terbaik. Ya paling gak sing duwe jenengan terserah jenengan Mas gak misale ra paham lah wong sing duwe jenengan paling gak ya terserah jenengan ora terserah kula kula malaikat namung penonton ora melu duwe lan kula iki eling bapak nek ngajari kula kowe ra niatku ora kasil napa ya mergo aku ra pengira dikis ngono lha iki jek eling bapak ra duwe mboten masalah pe ro sebab e karepku ora kasil napa ya sebab aku ra pengira. Rian mas kalau subuh ya, dia boleh wah, aku ilmu hakikat kelas tinggi. Saya kira tangguh. Di kalau nanti karat di urusan duit, di dunia, di urusan akhirat. Jadi cuma mencari kalau pun rokok, tak kau malaikat berapa kita. Kau orang pangeran yo, pun rokok barang. Tapi cari kalau tak kau malaikat. Lah pangeran itu apa? Tak pun rokok. Ya pangeran mantep. Jadi aku dan rokok itu argo pangerannya tetap Allah. Dan itu ada loh cerita gitu di hati Sofyan. Ada orang di Korijanam, dia di Korijanam, terus nengkel ngenrok. Tapi Rizan, ya Hanan, ya Manan, ya Hanan. Malaikat kan jangkau. Jadi di seksa, di seneng ya, pengiran. Di rasa itu malaikat. Lalu saya nyebut-nyebut pengiran, gue ngenrok. Loh, bukan ya, gue ngenrok sama pengiran. Pengiran tetap pengiran, malah gue ngenrok ya aku. Tapi pengirannya tetap nama. Akhirnya malaikat bingung, tak apa pengiran. Gusti, wonder kamu nanti jenengan, itu eling terus sampai jenengan. Padahal munten rokok dari pengiran, di celok. Dari kecelok tak koi pengiran. Tapi kok isi ileng aku ke sini. Kalau nen rokok pengiran ini jenengan, ini suarga ya pengirannya apa? Terus, dikon balik nih nen rokok. Ya balik nih nen rokok wiridan. Ya balik dia tenang. Terus dari pengiran ke wiridan ini suarga. Lalu gue hati susah, kalau mau tahu ini gue haru. Apek tenang, jadi aja nabek. Kalau kita kan tidak mencintai Tuhan itu berdasar untung rugi, paham? Jadi kita ini pedagang. Berdasar apa? Untung rugi. Lho mana kulo tak latih tenan. Lho kulo cara wong akeh mun iki gedhe. Nganti saiki lho mbal iki biasa. Kulo teng pasar dhewean iki biasa, anu Pak, total iki biasa. Ya kadang jan terus mboten ngajak santri. Cangkem mulat ya nek kelas. Kulo nak wong elek cangkem mulat arek kelas ora oleh amben. Ini lho tak parah ini. Aku latihan jatuh. Suatu saat orang merasa dengan UKB, aku cek latihan tentang pengiran Dewian. Nah, ini tak latih tidak-tidak. Jangan sampai saya karena punya umat, kemudian menuhankan Wong aku zaman rumpati ngalim ini seneng tahajud dengan pengiran. Bareng ngalim di pengaruh akeh malah iman di menuh. Serak turun ilmu ku. Turun apa? Aruh, ya. Jadi aku kadang yang ngajak umat, kadang yang ngajak umat, kadang yang matu-matu-matan. Jadi artinya enggak boleh diikat. Masalah isek yang pengeran mahabbah itu enggak boleh diikat. Kita harus subhanallah wa bihamdi adada napa? Kemudian yang kedua ngendikane Nabi warida nafsihi dan sejumlah ridane pengeran. Lah ini mulai menuju tatanan. Iblis juga dalam rencana Tuhan. Orang jahat bajingan juga dalam rencana Tuhan. Tapi selalu ada tatanan. Ini disebut warida napa? Ya enggak, polisi sak Indonesia sak dunya cara padha-padha matur wae ambek bajingan. Mergo piye institusi kepolisian diciptakan dan digaji mergo nangani kriminal. Berapa juta orang yang bisa makan karena kepolisian. Sementara diciptakannya karena ada krimi. Wong dadi kiai mergo nang bodoh. Berapa orang yang untung karena wong bodoh? Bisa mlepuk ana sing salam tempel barang macam-macam.
coba kena sebangin angin ngono itu terus iya gitu. WC gonteng jorong, tapi uang wani mangan warung ke mentang-mentang di rumah di WC. Padahal WC dapat paling gurih, Thailand sih. Tapi uang rangarah nyaman mangan, kecuali ono kepastian di WC. Tapi WC di sio-sio dapat gurih, padahal penting. Nanti so mangan itu berkonon apa? Jajal kayak takok. WC di rumah meja makan penting di. Mungkin dari kancaku, loh, ya tetap penting WC. Uang dikabari, uang itu duit lho Gus, dikabari bapak yang mati terus ditinggal. Kamu tak butuh iseng, tetap iseng ya orang canggung melek. Lu artinya betapa desain Tuhan itu luar biasa. Sesuatu yang kamu abad jorok, ternyata super penting. Jadi nak cakap ilmu ni manusia aku gak ada bandingan dengan ilmu ni pangeran. Lah iya mulai temu ngono mangan enak tu boleh wali perkara duwe. Gitu. Paham. Jadi nak cakap ngono iki sedhetu ada ta kok iki gelem ra gelem kudu sutano ada ta napa? Ini ngaji ilmu tu gelem ra gelem kudu sutano ada ta napa? Tapi kita sebagai orang syariat kan milah-milah. Iki kriminal iki ora, iki kriminal iki ora. Sehingga kita ini resah. Resah terhadap kehendak Tuhan. Orang kalau jadi pengiran, orang kalau resah. Mesti gawe santai-santai wae. Sing santai-santai wae kaya ngono apa? Ini terus warido nafsi. Tetap ana tatanan. Lah kula nate istikharah ki teng maknane warido nafsi itu napa to? Ya maknane iku tatanan. Tatanan yo mung tatanan ngono to. Ya tatane pengiran, ya mumpun tatanane pengiran. Sampeyan ndak usah ngomong detail. Lalu maksudnya apa? Itu menodai kesuciannya Allah. Nah, tak kok maksudnya? Itu nama sudah apa yang benar-benar? Mula ini benar ahli tauhid, namun ngulai-lai luwak kabeh umpun. Kersani pengiran, pengiran tak takut apa maksudnya ini. Umpun dia nak mangan maksud tembih. Bermangan kok gue iseng no, maksud tembih. Jadi kita takut ingin dia raih jawab.